Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat pimpinan Yayasan At-Taqwa Karya Makmur, Bapak Dr. Andes K.H. Umar Fauzi. Yang terhormat pelaksana harian Yayasan At-Taqwa Karya Makmur, Bapak Muhammad Iqbal Eskom. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP IT Al-Ghazali, Bapak Muhammad Iqbal S.Pd. M.Pd. Yang terhormat Kepala Pondok Pesantren Al-Ghazali, Bapak Muhammad Zaki Maulana S.Th.I. Hadirin ajang hadirat Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Timur Leste. Berdirinya kami di sini, kami akan menyampaikan pidato yang berjudul Hidup Bersama Al-Qur'an. Sebagai seorang muslim, kita harus meyakini bahwasanya Al-Qur'an adalah kitab suci yang terakhir yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia untuk meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kita telah mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab-kitab suci kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yaitu kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, dan kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, yaitu sebagai pedoman kehidupan orang-orang yang hidup bersama dengan mereka. Allah mengajarkan bahwa setelah turunnya Al-Qur'an, orang-orang tidak perlu lagi mengajarkan amalan kitab tersebut, karena terjadi perubahan yang sangat signifikan dan prinsip yang dilakukan oleh tangan-tangan kaum mereka untuk hawa nafsu mereka sendiri. Hadirin sekalian, Al-Qur'an adalah mukjizat terbesar sebagai bukti kebenaran kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an memiliki struktur dan bahasa yang sangat tinggi yang serta makna yang sangat mendalam sehingga tidak bisa disaingi dengan karya manusia manapun. Isi Al-Qur'an mencakup seluruh aspek kehidupan manusia supaya mereka tidak tersesat. Al-Qur'an menceritakan sejarah orang-orang terdahulu dan bagaimana mereka menjalani kehidupan serta bagaimana akhir kehidupan mereka untuk menjadi pelajaran bagi kita semua. Sebagai umat muslim, kita wajib membaca, mempelajari, serta mengamalkan ajaran yang ada di dalam Al-Qur'an, karena Al-Qur'an adalah sumber hukum dan kebenaran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 82 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa' wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami menurunkan di dalam Al-Qur'an obat penawar serta rahmat kasih sayang bagi orang-orang yang beriman. Sekarang ini kita melihat kenyataan di dalam kehidupan adanya orang-orang itu yang mempercayai Al-Qur'an. Mereka juga menjual Quran sebagai titan Muhammad. Mereka pikir bahwa mereka dapat mengatur hasil kehidupan mereka hanya dengan pemikiran dan pendapat mereka sendiri. Sungguh tersesat orang-orang itu. Mereka merampas hak-hak Allah untuk mengatur kehidupan manusia. Padahal kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala pencipta adalah pencipta alam semesta dan seisinya. Untuk mengakhiri pembicaraan ini, marilah kita tingkatkan semangat guna mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya. Karena Al-Qur'an adalah petunjuk bagi manusia untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Putih-putih bunga melati, cakep. Harum wangi di pagi hari, cakep. Cukup sampai di sini pidato kami. Jika rindu, harap hubungi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Maaf bila ada kesalahan kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.